Kalau kata tiga, semua kalian jangan terawat tiga. Asli itu korsa mod. Oke, teman-teman. Kemarin. Sebentar. Kita telah mencoba game Asli itu korsa. Dan di situ, saya menikmati sekali gamesnya, teman-teman. Berbalap-balapan dengan orang. Tapi kali ini berbeda, teman-teman. Makan es oyen dulu. Kali ini kita akan kembali balap-balapan, teman-teman. Tapi mobilnya, teman-teman, 100.000 horsepower, teman-teman. Buset. Mobil yang terkencang saja, teman-teman, untuk sekarang ini itu kalau nggak salah sekitar 1.500 horsepower, kalau nggak salah Bugatti apa namanya? Lupa saya, teman-teman, ya. Ini ada yang buat mod, teman-temannya, Asli itu korsa ini 100.000 loh, teman-teman. Bayangin 1.500 berbanding 100.000. Buset, cepet banget ini mobil ini, teman. Dan ini adalah hasil mod orang, teman-temannya. Nah, linknya ada di deskripsi bagi teman-teman yang ingin mencoba mobil Koenigsegg Jesko. Oke, teman-teman. salah pencet. Jadi kita mainnya agak santai dikit dulu, teman-teman, ya. Ya, sudah satu minggu hampir, teman-teman, kita main horror terus, teman-teman, ya. Kali ini kita main yang agak-agak santuy dikit lah, ya. Amanda itu membuat jantung saya kayak mau bocor. Ah, kali ini kita agak santuy. Kita setting-setting dulu, teman-teman, ya. Kita mau gelap, mau terang, nggak usah terlalu gelap lah, ya. Oke, kayaknya segini cukup lah. Let's go, teman-teman. Gede banget suaranya. Makan es oyen dulu, teman-teman. Ini kita pakai kamera seperti ini aja, teman-teman. Karena kalau kamera yang dekat itu, kayak gini, dia tuh cepet banget, teman-teman. Sampai dia cepet banget. Teman-teman lihat, ya. Di sini kita lembut banget, teman-teman. Sumpah, teman-teman. Cepet banget, teman-teman. Nggak kelihatan lagi jalannya. Maka dari itu kita pakai kamera ini aja. Oke, saya jadi lampunya biar terang. Nah, di sini, teman-teman. Bentar, teman-teman. Aduh, ini bawahnya agak miring. Sorry, teman-teman. Aduh, nggak keren, ulang lagi, sabar. keren itu nggak nabrak, teman-teman. Kita ulang. Untuk awalan ini, teman-teman, aku nggak bisa ngebut-ngebutan dulu, teman-teman. Soalnya ini jalannya sempit banget. Buset, itu giginya 9 loh, mobilnya. Ini nggak bisa ngebut, kita ngebutnya nanti di jalan yang sudah jalan tol, teman-teman, ya. Dia 3 jalur. Nah, itu baru bisa ngebut. Kalau di sini kalau ngebut auto keluar map, teman. Auto meninggoy itu, teman. Serius, teman. Jadi kita agak nyantai. Ada Lamborghini, teman. Sok ngebut sana, teman. Kita susulnya. Wah, dia belok kiri lagi, sayang banget, ya. Oke, bentar, teman-teman. Gini, teman. Sabar, teman, ya. Kita menikmati kesantuyan dulu, teman, di jalan, teman. Ini mobil ini cepet banget. Lihat, teman. Oke, satu. Belum saatnya untuk ngebut, teman. Belum saatnya untuk ada Ferrari, teman. SF90, kalau nggak salah namanya. Ini Ferrari yang kita pakai pas kita main mobil yang mudik ke rumah nenek pas lebaran. Oke, putar rem dulu. Sekali liwat saja, teman. Kalau mau nyusul, teman. Santai. Hampir tabrak. Nggak bisa ngebut, teman. Di sini nggak bisa ngebut, teman. Sekali pijak gaspol, teman. Wah, sudah, teman. Remnya blong, teman. Pijak gaspol nggak bisa nikung lagi, teman. Ini aduh, ada yang nabrak. Ferrari tadi kurang asem, soalnya hebat banget, ya. Jadi kalau di sini terlalu ngebut agak susah kita mau handling. Apa saya katakan? Lihat replaynya, teman-teman. Lihat replaynya, teman-teman. Wow. Bagus, lupa.
di resume. Resume dulu terus. Oke, satu. Kita cepet-cepet ke jalan tol dulu temen-temen, mungkin pengen lihat. Wah, GTR itu so hebat banget ya. Bentar, sabar temen. Ini giginya agak susah gitu temen. Dia setelnya tuh kalau kita gaspol dia langsung ke gigi 2, 3, 4, 5 seterusnya. Padahal mobilnya belum secepat itu. Jadi dia macet-macet gitu. Oke, sabar temen. GTR nya kita susun. Guys, klik mateng saja itu temen. Ini GTR nya aduh, nyakut. Sabar. Alamak ya Tuhan. Serius teman-teman, susah banget teman-teman. Kita enggak bisa kebut teman-teman. Kita santuy aja dulu. Di sini enggak bisa kebut. Oke, dia menang lah kalau di sini teman-teman ya. Ini hujan juga jadinya enggak kelihatan. Bentar. Ikut teman-teman ya. Ini aja gasnya baru sedikit banget pijatnya pakai jempol. Langsung kesusu loh, apalagi Lambo macam ni. Tapi dia enggak ngebut sih, Wow, aduh sorry Pak. Kemari teman-teman. Yang teman-teman nonton itu kayaknya kayak keren banget ya pemainnya ya. Soalnya bagian yang nabrak aku cut semua teman-teman. Padahal sering nabrak itu. Kelihatannya aja kayak nggak nabrak. Bentar. Aduh. Sorry Pak Polisi. Oke, lihat depan. Mantep banget sumpah. Oke, ini depan, kanan. Nanti ada jalan tol, kita bisa tancap gas teman-teman di sana. Itu di sini, itu kita. GTR pada so hebat semua ya. Bukan kebut banget. Oke. Itu baru separuh loh teman-teman. Baru separuh nih gasnya. Oke. Ini kanan. Nah ini teman-teman. Habis kanan ini langsung jalan tol. Astaga naga. Aduh. Lecet lah mobil mahalku ini. Oke. Sabar. Ah, gini teman. Oke. Tapi tetap harus hati-hati tuh teman. Jalan tol bukan berarti nggak bisa nabrak, masih bisa nabrak. Cuman jalannya agak lebih luas aja. Kalau nabrak mobilnya nyangkut, teman keluar dari map, pulang lagi dari awal. Oke, sabar. Buset. Dadah. Buset, kebun banget itu. Oke, bentar. Kalau di depan ada mobil, itu ada asap-asapnya nggak kelihatan. Sabar. Asik banget sumpah. Hahaha. Pusing ada petir. Jangan keluar men. Buset kebut banget itu men. Wah sorry teman-teman masih nabrak men. Ini bisa sampai 1000 km per jam kalau gak salah. Kalau di gaspol teman-teman. Sabar. Rame banget sumpah. Kebut banget. Gak kelihatan lagi loh jalannya. Oke, sabar lagi. Kayaknya belum puas temennya. Petirnya. Kebut banget. Wow, bisa ngehindarin begitu banyak mobil tadi temen, keren banget. Oke, bentar kita lihat replaynya temen.
di depan. GTR-nya udah ngebut, tapi masih lebih ngebut. Gigi geming, kita lihat dari perspektif GTR-nya, teman. Kita lihat, teman, kalau kameranya di posisi seperti ini, teman. Ini, teman, ini yang saya cakap tadi pertama tadi, teman. Kalau kameranya seperti ini, teman, nggak bisa, teman, nggak bisa lihat apa-apa, teman. Lihat, teman, ya. Gak bisa, harus kamera seperti ini, teman. Padahal lebih sinematik kalau yang kamera tadi, ya. Oke, kita coba lagi, teman. Serono sangat, teman. Malah kesini. Oke, let's go. Wuh, lambonya so hebat. Sabar, kita kasih lewat deh, teman. Kasih lewat. Sudah belum. Masuk tanah. Nabrak lampu dirinya masuk tanah. Keluar map, teman. Aduh. Ya, kita harus ke sana lagi, ke jalan tol lagi, teman. Tapi seronok sih, seronok. Buset. Mau lepas mobil. Mau terbang. Oke, kita coba lagi, teman. Remnya mantap banget, pakem banget remnya. Wah, ada lampu, ada GTR, teman, di depan. Mereka balapan. Aduh. Petir. Speed banget jalan, sumpah. Astagfirullah. Dan ada satu hal lagi yang menarik. Game ini untuk damage mobilnya dimatiin, teman. Kalau dihidupin, teman, jangankan nabrak, teman, ya. Belum nabrak aja mobilnya baru mau jalan, teman, gearboxnya langsung rusak, teman. Beneran, kalau kita gas agak dalam dikit langsung gak hidup, mobilnya gak jalan, gearboxnya langsung rusak tuh. Oke, rame banget di sini, sumpah. Sampai. Aduh, lampunya. Oke, kalau saya nggak mau. Kan aku udah kata, teman, kalau kita belum masuk jalan tol, jangan ngebut dah. Kalau kita ngebut, auto nabrak, tuh susah banget. Sumpah, nggak bisa kena. Sumpah, ini hujan harus dimatiin dulu sih. Nggak kelihatan loh depan. Bentar, temennya, kita keringin dikit jalanannya. Terlalu becek ya, temen. Jalanannya jadi enggak ini. Enggak kelihatan. Nah, ini agak seperti baik. Ah, ini walaupun masih hujan tapi tanahnya belum basah gitu tadi. Baru 5 menit hujannya. Oke,
Oke, kita sudah masuk jalan tol ya teman. Stop dulu. Makan rice oyen dulu teman. Are you ready? Let's go. Oh,
Dorong, Pak. Mobil polisi jar situ. Aduh, masuk tanah lah mobil kita. Bah. Sudah teman-teman. Capek aku. Terima kasih teman-teman ya. Telah menyaksikan dari awal ke video. Terima kasih teman-teman sudah dukung channel Aci Game Spot dari dulu hingga sekarang. Dan bye bye. Aduh. Sudah, dadah.